Assalamualaikum sahabat channel Teh Ika Kurnia, gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Jangan bosan ya dengan suara Teh Ika. Nih, mohon maaf sekali karena Teh Ika hari ini sedang terkena flu. Jadi gak apa-apa ya, agak bindeng-bindeng sedikit. Nah, kali ini Teh Ika mau review tempat wisata anak dan keluarga yang super duper menyegarkan mata, yaitu The Ranch Cisarua Puncak Bogor. Sebagai informasi, The Ranch ini sudah buka di beberapa lokasi dan Teh Ika sudah mengunjungi yang di Lembang dan Ciater Subang. Nah, kali ini Teh Ika sedang berkunjung ke The Ranch Cisarua Puncak Bogor. Yuk ikuti perjalanan Teh Ika dan keluarga di The Ranch Cisarua Puncak Bogor. Oh ya, untuk masuk ke area The Ranch, di awal masuk hanya diminta untuk biaya parkir saja. Kalau untuk tiket masuk ke permainan di The Ranch, nanti bisa beli tiket di dalam seharga Rp25.000 per orang. Nah, tiket ini bisa ditukar sebagai voucher minuman, yaitu 1 cup susu murni per tiket. Atau bisa juga ditukar sebagai voucher diskon untuk makan di restonya dengan potongan Rp20.000 per tiket. Jadi kalau kita berjumlah 7 orang makan di resto The Ranch, kebayangkan lumayan ya, potongannya kita bisa mendapat 7 kali Rp20.000 per tiket, jadi Rp140.000. Ketika masuk ke lobinya, kita disambut dengan pusat oleh-oleh dan aneka jajanan, juga resto. Nah, kali ini Teh Ika dan keluarga rencananya makan dulu di resto dan memilih resto yang berada di lantai 2 karena view-nya lebih bagus. Sebagai catatan, untuk masuk ke resto ini kita tidak membutuhkan tiket masuk. Tapi kalau mau dapat diskon dan masuk ke area permainannya, baiknya kita beli tiket. Jadi bisa dapat diskon nih di resto. Nah, kalau ini adalah resto di lantai 1. Kita lihat di sini banyak sekali ya gubuk-gubuk makanan. Ada batagor, ada somai, ada dimsum, ada susu murni ya. Nah, karena view-nya lebih bagus di atas atau di lantai 2, maka Teh Ika dan keluarga lebih memilih untuk makan di resto lantai 2. Sama aja sih sebenarnya, lantai 1 maupun lantai 2. Tapi nggak ada salahnya ya, kita mau coba lihat di view yang lantai 2. Ah, cakep. Akhirnya Teh Ika dan keluarga sampai di lantai 2 dan kita milih area yang di luar ya. Alhamdulillah kondisinya sedang cerah, tidak hujan ya. Jadi aman ya, kita ambil di daerah balkon ya. Balkonnya luas banget. View-nya kita bisa lihat pegunungan dan juga area taman The Ranch yang sangat tertata rapih ya. Menambah kenikmatan ya, menikmati santap siang di The Ranch. Teh Ika dan keluarga suka banget ya kalau ke The Ranch. Pokoknya ada The Ranch yang kita lewati pastinya akan selalu mampir. Daya tarik apa sih yang bikin Teh Ika suka banget ke sini? Yang pertama adalah kudanya. Karena anak-anak Teh Ika terutama yang masih kecil-kecil suka banget naik kuda. Kemudian yang kedua ada tersedia susu murni. Dan yang ketiga view-nya Masya Allah indah banget pokoknya mah. Oh iya, yang keempat ketinggalan, banyaknya permainan edukasi yang mendidik buat anak-anak. Gak percaya? Tetap pantau ya video Teh Ika. Ini nasi ayam geprek mozzarella. Terus ini apa, tahu, tahu susu sambal kecap. Kaki soto Bandung. Soto Bandung ini nasi tipe ya, ikan nila. Ini ayam geprek mozzarella. Enggak pakai mozzarella ya? Ayah makan apa geprek nih? Timbel ikan nila. Rais makan ayam geprek. Ini porsi kedua ya, Is. Panas, Mur. Mursi sop iga.
mau pada ini rumah hantu. Ayah beli tiket dulu. Ayah beli tiket di mana? Beli tiketnya di kasir. Ini ada yang serem, ada yang adventure. Beli karcisnya di sini di kasir ya. Ini anak dua ini mau main katanya. Nah ini kalau mau pakai jangan lupa ambil kacamatanya ya. Iya, pilih film dulu yang mana? Oh, fan hantu katanya. Mursi berani. Oh, film hantu yang mana tunjuk Is? Ini. Ghost House. Dasar nih bocah. Sok berani banget. Saya mau lihat film hantu. Ayo masuk, masuk. Jangan teriak-teriak ya, ditutup berdua. Gimana rasanya nonton film hantu? Goyang-goyang terus. Goyang-goyang terus. Kan dia gitu. Ketakutan enggak Mursi? Mursi takut enggak? Takut. Hah? Takut ya, nangis tuh. Enggak takut. Kok sebentar sih? Nah sekarang setelah makan, tiba waktunya membayar ke kasir ya. Jadi di kasir ini diinfokan nih, Bapak punya voucher diskon nggak dari tiket masuk ke The Ranch? Ya karena kita belum beli tiketnya, maka suami Taika nih turun dulu nih untuk beli tiket dulu ke permainan di The Ranch ya. Tiket masuknya itu kan Rp25.000 ya. Jadi kalau kita makan di resto, kita dapat potongan Rp20.000 per orang. Jadi kalau misalkan kita 7 orang, maka kita akan mendapatkan diskon Rp140.000. Lumayan kan? Nah ini sambil menunggu suami Taika beli tiket ke bawah ya, lalu bayar ke kasir, kita lihat pemandangan di sekeliling lantai 2 ya. Nah ini tiketnya ya sudah jadi, sudah dibeli. Nah kita lihat di sini untuk semuanya Taika dapat diskon Rp140.000 dari totalnya Rp631. Nek mau pijit dulu. Tuh. Masukin uangnya langsung ya. Uangnya langsung dimasukin ke dalam mesin. Nah, kita coba yang Rp10.000 dulu. Di 10.000 berapa menit? 7 menit. 7 menit sok nyobain. Anggap aja naik kuda. Santai. Sini. Mursi awas atuh. Nyaki juga mau pijit. Masukin uangnya ke dalam mesin. 10.000 untuk 7 menit. Wih. Bisa aja. Ki kaget. Selamat, rileks Ki, rileks. Ikutin aja kursinya. Is juga. Santri pengen dipijit. Ya. Aki nih gedek-gedek. Aki gedek-gedek. Hah? Mursi, ya Allah. Ayah goyang-goyang. Ayah goyang-goyang. Kita masuk dulu. Di sini ada ya. Masuk. Jalannya pada cepet. Kita coba ke apa nih? Menyusui anak sapi. Ya. Saatnya anak-anak bermain. Terminal naik kuda, sahabat kelinci. Kita kesini ya. Menyusui anak sapi, kedai kopi, tahu susu Lembang. Terminal sepeda, trampolin besar, kuda poni. Terminal naik kuda, sahabat kelinci. Kita naik ke atas ya.
Kaget nih Teh Ika nih. Pas banget nih di sini. Kira orang. Nah, kita lihat ya, di sini ada istal kuda, ada domba. Tuh. Nanti naik kuda ke situ ya. Ini apa nih? Jembatan Dongeng, The Range Cisarua Puncak. Jembatan Dongeng. Kita ke sini ya. Hati-hati, hati-hati. Nah, ini kita ke terminal naik kuda. Ini beli karcisnya atau gimana? Karcisnya beli lagi. Di mana? Ya, ke setiap permainan kita harus beli karcis lagi ya, selain tadi tiket masuk. Ini kita lagi mau beli. Kasirnya di situ tuh. Kita lihat di sini. Kasirnya kok tutup ya? Kita lihat di mana. Oh, ini rumah produksi apa? Tahu Susu Lembang. Kedai es krim. Kedai kopi. Di sini tempat produksinya. Oh, di sini ada toilet juga. Di mana? Di sini ya, tutup ya? Ini beli tiketnya di sini ya. Untuk kuda. Dua aja, price nomor saja. Berapa satu tiketnya, Teh? Satunya 40.000, Pak. Mana? Jadi 80.000 ya, Pak. Jadi 80.000. Okay. Itu untuk berapa menit, Teh? Satu kali putaran aja, Pak. Satu kali putaran. Minimal 100.000, Pak, putaran. Sama lagi. Kelinci. Heeh, sama kelinci. Kelinci berapa, Teh? 25.000 per tiket, Kak. Per tiketnya berapa menit? Itu sepuasnya. Oh, sepuasnya. Oh, ya. Jadi beli 2 tiket kuda, 2 tiket kelinci. Oh, sudah sama makanan ya, Teh? Iya, udah. Paling kuda kalau besar aja, Kak. Oh, ini kuda besarnya 40, iya. Kalau yang 35 itu kuda poni ya. Sudah untuk yang kelinci sudah dapat makan juga. Tuh. Sawi dan wortel. Total 130.000 untuk tiket kuda dan tiket kelinci. Kalau ini yang gede katanya nggak mau lagi. Kelinci sepuasnya sampai di situ ya. Ya. Sekarang kita naik kudanya ke sini nih. Masuk ke terminal kuda. Ya. Bocil-bocil katanya mau naik kuda. Oke. Okay. Jauh-jauh dari Bekasi nih. Yuk. Kuda. Tuh, kita lihat ke sini. Lewat sini ya. Ayo, Mur. Ini helmnya pakai? Hah? Oh iya, pakai helmnya nih. Pakai helmnya, bisa jatuh. Oh, topi koboi ada. Oh ya udah sana. Topi koboi. Kita pakai topi koboi. Masya Allah, mantap. Kita menuju ke kuda. Nah. Wah, Mursi semangat banget nih Mursi. Pakai bajunya? Pakai baju koboi? Aduh, nah, asak. Nah, ini dia kuda putih sama kuda hitam. Mursi yang warna apa? Tiket ya? Tiketnya mana? Udah dua ya? Itu jatuh apa tuh? Hai kuda. Ini di sini setiap hari Senin kudanya juga nggak ada ya? Ya, libur. Sama kayak di mana?
Teater. Iya, sama semua berarti ya. Ya, musik ya. Berani, Mur? Nah. Jangan dibawa pulang dong kopinya. Balikin. Kasih Mas. Kopinya dong, balikin. Kelinci di mana? Oh, sana. Sana ke kelinci sana. Udah sana, ntar mama ke sana. Sekarang kita balik lagi untuk ngasih makan kelinci ya. Setelah tadi satu putaran kuda, sekarang waktunya ngasih makan kelinci. Wah, semangat banget itu Mursi. Udah sampai sana aja tuh Mursi. Kasih ya Mas. Tuh. Sahabat kelinci. Ini mana nih? Nih, boleh masuk mana? Masuk. Kita kasih tiketnya. Tuh. Hah? Ayo, sana. Gemukan ininya ya sama yang ngasih makan. Enggak, udah sini aja. Ntar dikerubutin saya. Wah, Mursi, idola. Masih dikerubutin. Wede. Kita lihat Kak Isi. Kak Isi katanya nggak mau di kamerain. Oh, Kak Isi ngumpet dari kamera. Wah, Mursi masih sibuk dengan ininya. Oh, pada meninggalkan Mursi, lari ke Rais. Waduh, kalau ini kuda poni. Nah, ini kuda poni 35.000 ya. Cuman kita dikit udah naik ya kuda besar. Ini kalau masih anak-anak boleh lah naik ini nih. Ini apa nih? Ini kita ngasih makan ikan. Ngasih makan ikan ya. Oh ya, yeah. Tuh. Terus ada jembatan dongnya tadi kita lewat situ. Oh ini jajanan nih. Tuh. Tuh. Oh ini tiket domba. 25.000 per orang. Ya, tuh dombanya. Pada diem aja. Ini ada melukis ya, painting art. Hampir sama ya. Ini apa nih? Taman Putri Malu. Wah, ini Taman Putri Malu nih. Tuh, ih cakep. Cakep-cakep. Cakep-cakep. Ih cantiknya. Tuh ini istal kereta kuda. Ya. Oh, di sini ada panahan ya. Panahan menyusui sapi danau. Coba kita lihat ya. Ini kita ke Taman Putri Malu dulu. Kita belum explore nih semuanya nih. Tapi kayaknya udah pada capek. Tuh. Kita lihat tuh. Enak banget. Tuh. Hah? Itu loh, beli kembang itu loh dia yang merah itu. Cakep.
cakep ya kembangnya. Ajak Naki. Ini kalau buat inspirasi taman nih, cantik banget tamannya. Kita jalan lagi ya, berkeliling. Ini ada tempat permainannya banyak banget ya. Di deret, oh ada sepeda. Sepeda. Ada permainan sepeda tuh ya. Oke, di sini ada, oh ini tiket nih. Nah, sepeda renteng 20.000. Orang minimal 5 orang, maksimal 7 orang. Ya, di sini. Ada sepeda gandeng 60.000. Sepeda tandem. Ini sepeda tandem 55.000. Ini ada Bendigo 55.000, maksimal 2 orang. Oke, kalau ini jual makanan unggas 15.000. Panahan di mana panahan? Panahan di mana ya teh? Panahan sebelah sana ya kak. Oh sebelah sana. Oh. Oh ya, oh jauh lagi. Sini nih baru kerja sana. Oh iya, itu berapa tiketnya per orang? 35 ya. 35 dapat 8 busur. Kalau yang panahan boneka di dalam. Oh. Ada panahan, ada dua, ada panahan boneka, ada panahan tradisional. Kalau yang panahan boneka itu yang game dia. Oh iya. Bisa jaga yang tiga kita dapat boneka. Oke, siap-siap. Ya, sini. Kita ke apa nih? Ini ada tiket kuda mini. Oh, ini tempat kuda mini. Ya, ini tasannya. Apa ini? Oh, ada trampolin. Ya, trampolin. Ngasih makan unggas ya di sini. Kalau mau beli ininya makanannya 15.000. Nah, sekarang kita lihat di sini. Cantik banget tamannya. Warna-warni ini. Jadi inspirasi nih untuk Taika bikin taman. Kita lihat, wih ayamnya besar-besar. Mursi aja ya, Mursi. Nah. Mursi mau yang mana? Mursi mau yang mana? Yang itu juga tuh bagus tuh. Cuma biar-biar. Gue juga sih semuanya di gue. Sampai biarin yang gue. Bentar, biar-biarin.
mesti mau main sepeda. Di rumah main sepeda, di sini main sepeda. Tadi dulu bertiket dulu ya. Nanti dia enggak tahu jalan, A. Hah? Nanti dia enggak tahu jalan? Enggak, ngikutin jalan ini. Tahu cuma satu putaran. Oh, satu putaran. Iya. Kalau dia berani banget. Sebenarnya kalau untuk hitungan waktu sih per 15 menit. Tapi ya supaya aja. Tadi pintu keluar ya. Nah, ini kita langsung ke pusat oleh-oleh. Balik lagi ke resto yang tadi ya. Balik lagi. Kita jemput Nek Aki ya. Jemput Nek Aki dulu, mana? Aduh, Nek sama Aki kebakaran. Terus, jangan dilepas dulu. Nunggu aba-aba, dikeker dulu. Ini aja, gak usah. Jangan dilepas dulu. Bidik dulu yang mana? Wih, gak usah diambil. Rajin banget. Di itu dulu, di apa? Fokus dulu yang mana? Mau boneka yang mana? Nah, udah sore nih, waktu kita pulang nganterin santri-santrinya ke pondok nih. Ayo, kita. Nah, ini banana crispy the ranch ya. Ini 55 ya. 55, ini tadi bolen berapa? Sama aja 55 ya. Oke. Okay. Bayarnya di kasir ya. Tapi di kasir yang sini. Tuh. Hah? Hai. Nah. Taruh. Berapa ya? 220. Kita beli yogurt. Oh, langsung? Iya. Oh, yang ini mana? Maaf ya. Oh, iya. Enggak ada plastiknya? Ah? Ini beli lagi. Oh, gitu? Iya. Wes. Iya. Enggak ada kantongnya, enggak. Mana katanya? Beli di mana katanya? Apaan? Es krim roll katanya satu berapa? 20.000, Kak. Iya, bisa. Rasanya ada coklat, taro, MG. Rasa apa, Neng? Emur. Topinya habis ke Oreo, Kak. Oh, ini topinya dapat ini aja dua-duanya. Yang mana? Rasanya ada coklat, taro. Strawberry aja sama vanilla. Ya. Strawberry kok. Oreo. Tapi enggak usah pakai itu topping. Enggak usah pakai apa? Topping. Hah? Enggak usah pakai topping. Oreo tuh toppingnya, Kak. Paling kalau rasanya tuh ada durian, green tea. Taro aja. Taro. Taruh aja, taruh. Bayar di mana? Nggak usah pakai topping apa-apa ya. Oreo. Oreonya habis.
oleh-oleh ya, di toko oleh-olehnya. Itu nanti kita beli paper bag. Paper bag harganya berapa ya? 4.000. Paper bag harganya 4.000. Musim tegang. Susu strawberry. Emang ayah mau apa? Enggak mau. Dingin ya? Dingin? Banget. Banget. Coba. Kalau di sininya enggak dingin. Lagi yang di sini. Tuh. Jangan kotor. Sok, boleh? Boleh. Sok. Nah. Ini harganya 20.000 ya. Ada rasa taro, durian, stroberi, macam-macam. Toppingnya juga bisa pilih ya. Tuh. Es krim gulung. Ada lagi es krim Turki ya, yang Mursi cemberut. Benar nih. Ah, simpan ntar liat videonya doang. Ini aja ya, gak pakai topi? Iya, gak usah. Coba kasih lihat mama, Mur. Nah, bilang apa sama abangnya? Makasih. Yes, duduk dong. Makasih, nah, sekarang saatnya kita berpisah. Terima kasih The Ranch telah memberikan liburan yang sangat atraktif ya. Taika mau antar dulu dua santri kembali ke pondoknya. Jadi perjalanan ini dalam rangka libur santri yang hanya satu hari saja, yang sorenya santri harus sudah Taika kembalikan lagi ke pondok. Gak apa-apa ya, jangan sedih. Selamat menuntut ilmu kembali di pondok.